wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita, Kayak Variasi Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau sedikit mengulas mengenai swing arm model KTM. Nah, sebelum kita memulai ulasan, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, biar teman kalian juga gak ketinggalan uploadan video terbaru kita. Nah, kita sekarang mau sedikit membahas mengenai warna. Nah, swing arm model KTM ini ada dua warna ya. Ada warna hitam dan ini yang chrome atau silver. Panjangnya ada yang 65 cm dan ada juga yang 60 cm. Kalau ada yang nanya lebih panjang mana, swing arm bawaan motor sama swing arm ini? Nah, kalau yang ini yang 65 cm pasti lebih panjang dari yang ori. Yang ori itu biasanya panjangnya sekitar 60 cm. Itu. Dan buat kalian yang mau order swing arm, saya saranin juga belinya sama paket biar kalian lebih dimudahkan atau lebih efisien dalam proses pemasangan. Ini saya saranin kalian beli juga sama karet armnya. Ini karet swing armnya ori dari Kawasaki ya. Kenapa beli sekalian sama karet armnya? Biar karena ya, kalau biasanya kalau karet arm yang udah lama tuh kan ini pasti tergesek-gesek sama rantai ya. Jadi saya saranin beli yang ori terus yang baru juga, biar takutnya karet arm ini nanti lama-lama menipis dan nanti kena ke armnya. Jadi saya saranin lebih baik ganti. Terus nih sekalian juga beli sama as rodanya, soalnya ke as roda yang orisinil tuh kepanjangan ya, kita bandingin tuh. Ini lebih panjang kalau yang ori, sedangkan yang dipasang di KTM tuh harus lebih pendek. Soalnya ini agak sedikit menekuk ke dalam nih. Jadi kalau pakai yang ori terlalu kepanjangan. Dan sekalian juga nih pakai box armnya biar lebih pas. Swing arm model KTM ini biasanya dipasang di motor-motor supermoto ya. Kalau motor-motor trail tuh biasanya pakai yang gordon aluminium. Kenapa? Kalau biasanya itu lebih ringan ya dibanding yang ini. Jadi saya saranin kalau buat kalian yang suka trabas, lebih baik pakai swing arm gordon aluminium. Kalau supermoto ini pakai ini cocok banget, biar bisa menambah kegagahan motor.